下面那里。你怎么叫他们？啊？怎么？下面那里。等等。Kalau seandainya berdoa untuk menyebutkan orang tua atau orang tua yang lagi sakit atau orang tua yang sudah meninggal, kan kadang saya bingung tuh Pak, orang tua saya nggak ada. Yang jadi pertanyaan saya menyebutnya gimana Pak? Nah langsung kata ustaz saya, ya udah Wan, kamu nggak usah bingung. Yang pertama, kamu ketika diminta doakan dengan cara bareng-bareng ya atau sendiri, kamu tinggal menjawab. Summa ila arwahi khususon orang tua saya Fulan bin Fulan. Allah pasti tahu maksud kamu, Wan. Di usia aku yang dewasa sekarang ini, mungkin aku belum bisa bertemu dengannya. Mungkin aku masih perlu belajar darinya. Pengasuhku, teman-teman dekatku, bahkan sahabat-sahabatku. Mungkin ini juga rencana yang telah direkam oleh Allah dan Tuhan untuk saya. Syukur-syukur Allah mempertemukan saya dengan orang keluarga saya gitu ya. Amin. Saya pengen gitu ya. Tolong jangan biarkan saya sendiri lagi gitu ya. Teruslah bersama saya gitu ya. Jadi kalau pertama saya gitu pernah bermimpi ketemu orang tua saya dalam sebuah panti, tiba-tiba ada orang tua saya datang dengan tiba-tiba sendirinya gitu datang. Ya kan menghampiri saya dan memeluk saya, beliau berkata, "Maafin ibu yang sudah meninggalkan kamu," katanya gitu kan. Cuman saya tetap bercucuran air mata, cuman saya bilang, "Iya Bu, saya maafin," gitu. Saya maafin, akhirnya saya nggak mau melepas pelukan dari dia, akhirnya saya peluk. Namun pada saat itu langsung dibangunin sama temen gitu. Sebenarnya sih kalau dikatakan sedikit dibilang kecewa atau sedih, pasti yang namanya manusia pasti mengalami itu. Cuman kita balikan lagi. Jadi kalau emang ini benar jalan yang terbaik dari Allah, saya hanya bisa mengikhlaskan, tapi saya tidak pernah yang namanya lupa untuk mendoakan orang tua saya. Setiap saya sholat, atau ketika saya melakukan hal yang baik berupa dengan sedekah atau yang lainnya, saya niatkan buat orang tua saya. Karena berkat beliaulah saya bisa ada di dunia ini. Iya, setiap hari. Jadi pagi sama sore. Jadi kan pada saat nanti menjelang maghrib, kadang bersih. Dalam perkembangan saya ketika saya sebelum bekerja di sini, saya pernah tinggal di panti sosial tunas bangsa, yaitu Panti Balita. Di daerah Cipayung itu sekitar 5 tahun, dan kemudian di sana saya disekolahkan sekolah TK selama 5 tahun itu. Setelah itu saya pindah di Panti Tebet untuk melanjutkan TK juga ya, melanjutkan TK juga selama 1 tahun di TK, dan setelah saya di Tebet baru saya melanjutkan untuk dipindahkan, diarahkan ke Panti Klender untuk melanjutkan pendidikan
Dan disinilah saya diberikan motivasi berupa semangat dalam belajar atau pengganti spiritual, ya kan, diberikan mental, fisik, serta kemampuan yang ada di diri saya diasah oleh para pengasuh yang ada di sini guna untuk meningkatkan kemampuan yang ada pada diri saya. Saya sekarang sedang melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Negeri Jakarta, dengan jurusan pendidikan luar sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan. Yang kesibukan saya di kuliahnya itu, saya tinggal menyusun sebuah skripsi gitu ya. Awal mulanya saya tidak langsung berdiri seperti sekarang ini, atau bisa kuliah sekarang ini dan bekerja di panti. Awal ceritanya udah sekitar 24 tahun yang lalu, bahwa saya pernah ditemukan di sebuah tempat yang kebanyakan di dalam medianya itu saya ditumpukan sampah-sampah. 3 tahun silam itu saya juga pernah mengalami sakit gitu katanya. Sakit di dalam apa, paru-paru gitu ya. Di dalam tubuh, yaitu kalau nggak salah penyakit liver. Penyakit liver waktu itu usia saya masih 3 tahun, dan saya pernah juga tanya-tanya, ternyata itu membuat saya bertanya-tanya gitu ya. Sebenarnya ibu saya seperti apa, sebenarnya orang tua seperti apa gitu ya. Huruf J. Mana Rehan? J. J. Itu N. J. J. Itu L. D. J. Saya bertanya kepada bata pengasuh gitu ya. Pengasuh di salah satu panti sosial yang dulunya asuhan anak putra utama 4 CGR gitu ya. Saya bertanya kepada ibu, salah satu pengasuh saya. Bu, emang saya memiliki orang tua. Kok kamu ngomong gitu, Flor? Ya tadi saya nggak sengaja, saya ngomong kemana. Ada anak-anak yang sama ibunya ngomong ingin merencanakan setelah pulang sekolah mau kemana gitu. Kata pengasuh saya berkata seperti ini. Manusia itu diciptakan memiliki keluarga, Flor. Jelas kamu pasti punya. Terus yang selama ini yang membimbing aku, membesarkan saya, mendidik aku di tempat ini, itu orang tua saya bukan. Mereka ini hanyalah pengganti orang tua kamu. Dan saya berkata dalam diri saya untuk memohon kepada Allah gitu ya. Waktu itu saya percaya bahwa, ya Allah, kenapa saya seperti ini gitu ya. Untuk melangkah sebuah tempat aja saya waktu itu masih belum berani gitu ya. Bayangkan untuk melihat lampu kuning, saya takut gitu ya. Dan berarti saya takut, mungkin teman-teman saya waktu itu udah mencoba merangkul saya gitu ya. Tapi mungkin karena itu waktu itu saya setengah sadar dalam arti teman saya mencoba untuk merangkul saya untuk bangkit gitu ya. Dan saya mencium aroma-aroma yang gak sedap. Mungkin itu menurut saya gitu, tapi menurut teman saya mereka, enggak Pur, enggak gitu ya. Tapi aku mencium. Dan orang bilang, wah, pada menjauh dengan saya gitu ya. Akhirnya saya tanya-tanya dalam diri saya aja waktu itu. Sampai kapan sakit ini saya keluar gitu ya Allah. Sampai kapan gitu ya. Waktu itu saya coba untuk sholat, saya coba untuk ngaji, saya coba untuk pokoknya minta gitar sama kakak-kakak kelas saya gitu ya, untuk mencoba meluapkan rasa emosi saya gitu ya. Itu masih belum berhasil gitu ya. Dan sampai 6 bulan sekali kita
berkunjung untuk ke rumah sakit gitu ya. Ya menurut saya akan malu nih kalau saya terus-terusan seperti ini. Kalau misalnya teman saya tahu gitu ya. Saya pernah yang namanya mungkin stres-stres awal gini gitu ya. Tadi lo ngapain aja? Ngamen tadi ya? Ngamen. Udah tau peradaan darah nomor 8 tetap kan? Gak boleh. Hah? Gak boleh untuk ngamen. Iya. Jadi, ibaratnya tuh, kita tindak lanjutin laporan ini karena ada laporan masyarakat yang sudah berkali-kali. Teman kita udah memperingatin 2, 3, 4 kali, cuman masih kayaknya masih, walaupun kalian baru pernah diingatin, tapi kan sebelumnya juga udah ada. Entah itu teman kalian ataupun orang lain. Yang saya bilang tadi kayak anak pang atau pengamen-pengamen sebelumnya. Tapi mereka masih bandel-bandel juga. Nah, makanya kita ambil tindakan juga. Gua mau ke Mawiwi, pengen tahu tentang masa kecil gua kayak gimana sampai ya bisa ada di panti gini lah. Lu ngapain? Sama gue juga. Tapi kalau gue ke Bu Lasmi ada ya kira-kira dia? Nah itu dia. Mending bareng aja yuk ke sana. Ya udah. Biar supaya makna anak negara di sini itu mereka yang berjuang mandiri dari nol sampai mereka nanti berhasil gitu ya. Mereka yang tidak pernah lelah untuk berusaha dan terus berusaha berkarir dan berimajinasi menggapai untuk cita-citanya. Saya bersyukur bahwa saya waktu itu masih bisa kuliah gitu ya. Walaupun saya dulu masih minder yang namanya jadi anak negara itu masih minder gitu ya. Tapi saya berkesan bahwa saya itu makna anak negara itu bahwasanya orang tua saya banyak gitu ya. Kamu kan masih di sini. Nah, kamu waktu itu masih bergabung di kakak lama bergabung dengan adik-adiknya. Tapi karena kamu sudah mandiri, sudah mendapat pekerjaan yang layak, jadi mak buatkan kakak itu masing-masing. Contohnya Hermawan. Ini Hermawan sudah dibuatkan kakak sendiri ya. Dan apabila kamu sudah berkeluarga, kamu bisa masukkan anggota keluarganya ke sini. Jadi kan ada undang-undangnya Mbak ya, bahwa anak fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Nah seperti itu. Jadi kalau menurut saya ini, anak negara dan anak telantar yang sudah ditaruh di panti ini, kalau saya bilang harus bersyukur gitu loh. Masih ada yang mau menolong dimasukin panti ini. Karena kan kalau seandainya tidak dimasukin panti ini, ya nggak usah jauh-jauh kita lihat contohnya di jalanan. Ya kan, anaknya masih kecil ngamen bersama orang tuanya ya kan, dan bahkan anaknya disuruh ngamen sama orang tuanya. Waktu itu dia menyerahkan ke panti itu dengan menandatangani dengan surat pernyataan. Gitu aja sih. Kalau alamat itu ibu kurang tahu karena peristiwanya itu sudah lama sekali. Mungkin nanti bisa dicari file-filenya lagi gitu. Mungkin bisa dicari. Yang saya alamin sekarang ini, memang saya tidak pernah yang namanya bertemu dengan orang tua. Akan tetapi bukan berarti saya tidak ada usaha untuk mencarinya gitu. Saya tetap mencari, cuman yang pasti nggak setiap harinya kita mencari karena kan posisi saya juga bekerja, ya kan. Jadi apabila sekali waktu emang saya udah mencari cuman nggak ketemu, ya apa salahnya kalau kita memberikan keikhlasan lah. Karena dengan keikhlasan, insya Allah apa yang menjadi keikhlasan kita Allah udah pasti tahu. Jadi pada saat proses mencarinya itu, ketika itu saya bertanya kepada salah satu yang pengurus saya waktu di panti balita, namanya Bu Siti Fatonah. Dulu saya nanya kepada beliau, saya tanya, Bu, boleh cari tahu nggak orang tua saya kira-kira ada di mana gitu kan? Sekalian dong Bu, saya minta berkas saya yang ada di panti balita gitu. Cuman beliau langsung mengalihkan. Itu posisinya pada saat saya lagi sekolah. Maksud dia baik, jadi dia mengalihkan omongannya itu, dan bahkan beliau berkata,
sudah sekarang kamu sekolah saja dulu, fokus dengan pelajaran yang kamu pelajari. Belajar yang giat biar supaya kamu bisa jadi orang sukses gitu kan. Akta kelahiran bahwa di Jakarta pada tanggal 4 Juli 1996 telah lahir Hermawan, anak ke-1 dari Ibu Ani. Setiap anak pun juga ingin ya namanya ketemu orang tua. Apabila kita sudah mencari tidak bertemu, apa salahnya kalau kita ikhlaskan gitu ya. Karena dengan ikhlas inilah yang menjadi modal kita untuk menjadi orang yang lebih kuat dan mandiri. Makna orang tua yang saya anggap berawal dari yang namanya saya dididik dari pengasuh ini. Saya selama dididik di sini, saya menganggap pengasuh yang ada di sini saya anggap sebagai orang tua. Karena bagaimanapun juga, saya bersyukur masih ada yang mau mendidik, membina saya hingga sampai saya saat seperti ini. Itu berkat dia, berkat beliau semua. Semoga kebaikan yang dia lakukan terhadap saya, walaupun saya sering suka digebuk, tapi ya inilah modalnya gitu. Tapi menurut saya, sebuah orang tua itu adalah yang tidak pernah capek ya, yang tidak pernah capek memberikan nasihat, yang memberikan semangat kepada anaknya, dan juga tidak pantang menyerah. Ya. Jadi orang tua itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Dan gak ada yang bisa menandingi sih ya. Tapi benar gak? Waktu itu kan kalau salah kan saya dapat berita-berita juga, bukan dapat berita, saya pengasuh juga. Waktu itu saya mengalami sakit gitu. Kira-kira waktu itu sakit apa Bu? Kalau menurut saya. Kayaknya sih sakit-sakit kayak gangguan gitu waktu di sini. Enggak, kalau yang di pas di balita. Balita kulit. Oh, kulit. Kulit terus bronkitis, kayak bronkitis. Bronkitis. Yang harus rutin tuh berobat ke rumah sakit. Paru kayaknya yang kena gitu, baru flat gitu. Saya bingung mau curhat kemana gitu ya. Saya bingung mau luapkan emosi, rasa emosi saya ke siapa gitu. Bahwasanya saya punya, ternyata saya punya orang tua gitu ya. Apalagi yang berkesan lagi ketika saya menonton sebuah TV. Acara keluarga gitu ya, acara keluarga itu berkesan, apa bukan berkesan aja, menyentuh banget gitu ya buat saya gitu ya. Ternyata selama ini saya memiliki sosok ayah dan ibu, namun saya tidak mengetahuinya seperti apa gitu ya. Mungkin waktu itu juga saya menyalahkan orang tua saya, waktu itu pas lagi saya menyadari bahwa saya punya orang tua, saya menyadari ini salah orang tua, ini salah. Ternyata yang omongin saya itu ya gak semuanya benar gitu ya. Berbagai macam, dulu saya sempat SMK, di SMK itu saya pengen ngedalamin jiwa sosial saya gitu ya. Ketika saya menanyakan hal sesuatu dengan orang tua gitu ya, ada seorang guru gitu yang memberitahu kepada saya, orang tua yang melahirkan kamu itu nggak tentunya jahat Pur gitu. Mereka punya rencana yang mungkin akan menyelamatkan kamu gitu ya. Nggak ada lagi sekolah itu nggak ada lagi sekolah itu pergi-pergi. Gak ada lagi sekolah itu gantiin pengawas sekolah. Jadi tugasnya adik-adik hanya sekolah, belajar, dan belah. Tidak, bukan untuk tidur. Tapi kata bunda, putra katanya udah bagus pas lagi saya ngambil rapot. Ya mungkin kalau sekarang ini kalau saya gak di panti, mungkin saya gak kerja sekarang ini. Mungkin saya gak punya jiwa sosial seperti ini. Mungkin saya gak bisa bertemu dengan adik-adik saya yang senasib dengan saya. Mungkin juga saya gak bermimpi untuk membangun sebuah yayasan, membangun sebuah komunitas. Komunitas ini di mana isinya mereka-mereka yang senasib dengan saya atau mereka yang jauh kasih sayang dari orang tua gitu ya. Tapi sejujurnya saya tidak bisa memaknai arti orang tua secara lahir ya itu seperti apa, karena sejujurnya saya belum pernah ketemu atau merasakan kasih orang tua itu seperti apa, itu saya belum merasakan gitu ya. Walaupun saya hanya bisa melihat kehidupan sehari-hari, walaupun saya hanya bisa melihat kehidupan di televisi gitu ya. Tapi secara batinnya dan psikologi yang saya rasakan itu saya belum bisa merasakan secara full seperti apa gitu ya. Tapi kalau untuk ketika saya mendekat kepada orang tua yang naluri ya, yang sekarang saya dekat gitu ya, sekarang saya tahu, saya lebih cenderung lebih dekat kepada orang tua yang sekarang yang mendidik saya gitu ya. Mereka tahu masalah saya gitu ya. Mereka tahu apa yang saya lakukan, mereka tahu ketika saya sakit seperti apa, mereka tahu. Ya, sekali waktu pas saya kelas 3 SMK, saya pernah bermimpi
bertemu dengan seseorang yang mukanya benar-benar bercahaya. Saya juga nggak tahu siapa, ya kan. Beliau menanyakan, langsung menanyakan kepada saya, siapa yang kamu cintai, kan, gitu. Saya langsung jawab, Nabi Muhammad, gitu. Siapa? Terus dia menanyakan lagi, siapa yang kamu cintai, ya kan. Lalu saya menjawab, orang tua saya, gitu. Beliau menanya lagi, siapa yang kamu cintai, ya kan, gitu. Siapa yang kamu cintai, sesama muslim, gitu. Terus dia menanyakan lagi, siapa yang kamu cintai, gitu kan. Sampai keempat kalinya saya menjawab, saya mencintai toleransi sesama agama, saya gitu. Langsung beliau menanyakan lagi, ada satu yang belum kamu cintai, gitu. Ya saya jawab, siapa, gitu kan, siapa, gitu. Ya itu Allah, dia bilang. Allah yang ada di dalam hati kamu, katanya gitu. Akhirnya saya langsung bangun di situ. Harapan saya ya, jangan sekali-kali gitu ya, ketika apa ya, kalau saya melihat kasus-kasus saya yang ada di Jakarta gitu ya, membuang anak begitu aja gitu ya, karena dengan namanya anak gitu ya, mereka adalah salah satu anugerah yang terindah dari Tuhan gitu ya. Jangan sekali-kali membuat mereka bingung ketika mereka dewasa nanti. Jangan pernah minder, dia punya orang tua kita nggak punya, atau orang tua kita nggak mampu jadi kita masuk panti. Bolehlah kita katakan sekarang ini kita lagi posisi ada di bawah. Dunia itu tuh berputar, jadi nggak selamanya kita ada di bawah. Jadi kalau menurut saya, kalian tuh udah bersyukur masuk sini, masuk di panti, bisa dibiayai oleh negara. Ya kalau emang benar-benar nggak bisa ketemu, ya kan, saya ikhlas. Dan sekalipun kalau seandainya saya ketemu dengan orang tua saya dalam keadaan, maaf ya, dalam keadaan gembel pun, keadaan miskin pun, saya akui dia tetap orang tua saya. Saya akan peluk dia. Karena bagaimanapun juga yang pertama, dengan adanya beliau, saya bisa ada di dunia. Di sini udah 3 tahun, udah lama. Di sini sangat bahagia karena di sini banyak teman. Aku sayang ibu sama bapak. Saya di sini dibawa sama P3S. Saya ingin ketemu sama bunda. Mudah-mudahan umurnya selalu panjang dan sehat selalu. Aku rindu pada ibu dan ayah.